kerana Allah Subhanahu Wa Taala fahuwa mardud. Para ulama sebut setiap perkara yang kita lakukan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan tertolak amal tersebut. Melainkan satu kata Al-Imam Al-Laqani rahimahullahu taala dalam Jauharatul Tauhid disebutkan, satu amal yang akan Allah terima walaupun dibuat dalam keadaan riak. Apa dia? Walaupun buat dalam keadaan riak, walaupun buat dalam keadaan nak tunjuk ke orang, walaupun buat dalam keadaan sombong, tetap Allah terima. Apa dia? Selawat ke atas minuman besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kita datang sini? Susah jauh-jauh daripada aman datang satu tempat je. Nak tengok pokok je pun. Nak tengok pokok je pun. Baik kita pergi shopping 3-4 jam boleh. Tapi kita datang ratus-ratus kilometer tengok satu pokok. Tak ada apa sekeliling ni balik. Kenapa? Peringatan. Kerana cinta kita pada ni. Walaupun nak tengok satu rambut je sebagai contoh. Tapi rambut itu berkaitan dengan insan yang sangat mulia. Dia akan jadi mulia. Para ulama sebut kita duduk dalam majlis cerita tentang Nabi, majlis itu jadi mulia. Kerana yang kita bicarakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita pergi melihat satu perkara yang berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kita ke sini. Kalau tidak kita tak datang ke sini. Walaupun jauh-jauh datang nak tengok pokok, tapi kerana pokok ini ada kaitan dengan ini. Maka sebahagian panggil pokok ni, kalau orang Arab panggil syajarah mubarakah. Syajarah mubarakah maksudnya pokok berkat. Yang diberkati, yang berkat. Kenapa berkat? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita cerita panjang-panjang, kita nak ambil gambar, kita nak pegang dan sebagainya. Ketika kita hadir, kita kena tahu ketika kita sampai je ke sini, pokok ni dah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sendiri tak dapat jumpa. Pokok ni dah jumpa dengan insan yang sangat kita cinta dan dia telah bertemu dengan kekasih yang mulia Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang panggil pokok sahabat. Ataupun orang panggil pokok sahabi. Adakah bermakna dia sahabat? Tak. Sahabat mesti yang pertama kena orang. Lepas tu kena beriman dengan Nabi setelah Nabi menjadi rasul. Tetapi kerana ini bahasa cinta. Kerana pokok ini telah bertemu dengan Nabi sampai digelar pokok ini pokok sahabat. Sehingga disebutkan ini satu-satunya sahabat yang masih hidup. Ini bahasa apa? Bahasa cinta kepada orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak cerita panjang daripada sejarah mula daripada Nabi lahir. Nabi hilang orang yang Nabi cintai, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan. Nabi hilang ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur berapa? Ketika umur berapa? Kita sedang cerita orang yang semua kita mengaku kita cinta pada. Umur berapa Nabi hilang mak? Umur berapa Nabi hilang mak? Kita tak mampu untuk jawab. Lepas tu bapa saudara, siapa jaga Nabi? Datuk Nabi Abdul Muttalib. Umur berapa? Sampai umur berapa? 12. Sampai umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Lepas tu siapa jaga Nabi? Abu Talib. Abu Talib. Nanti kalau kita cerita di Madinah panjang lagi. Abu Talib orang yang miskin. Bapa saudara Nabi? Abdul Muttalib ada 16 anak kalau saya tak salah, 10 lelaki. Abu Talib antara yang paling miskin. Ada lagi yang lebih kaya. Tetapi Abu Talib yang paling sayang Nabi. Sehingga dia sayang pada Nabi lebih daripada dia sayang anaknya sendiri. Nanti akan kita bicarakan kalau ada kesempatan di Mekah. Dan nanti kita akan pelajari kalau kita baca sirah. Betapa tingginya sifat Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW ketika umur budak-budak tapi tidak pemikirannya macam budak-budak. Kalau umur kita 8 tahun, 10 tahun, kira nak main, beli Beyblade je anak-anak kita kan. Beli Beyblade, beli Tora. Kalau zaman saya dulu, Tora, Dendang. Saya tak tahulah zaman sekarang punya mainan. Piping. Upin-ipin, apa, Thomas semua. Tetapi baginda Nabi SAW tak macam tu. Ketika umurnya 12 tahun, dia sudah fikir tentang susah bapa saudara ni jadi. Maka kalau kita baca mula-mula Nabi SAW kerjanya apa? Mengembala kambing. Nanti kita akan tengok dekat mana tempat Nabi gembala kambing. Dan disebutkan tidaklah seorang Nabi melainkan dia gembala kambing. Kemudian ketika umur 12 tahun,
Nabi SAW kerana ada rasa tidak mahu bebankan bapa saudaranya, maka dia bersama dengan bapa saudaranya tolong bapa saudaranya untuk berdagang. Maka sebagaimana tadi kalau dalam bas guide kita cerita li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i wassayf. Orang Arab mereka berdagang pada musim panas ke Syam ke sini, pada musim sejuk mereka ke apa kita sebut Bang. ke Yaman. Maka bila kita cerita barang dagangan, bukan bawa sikit-sikit. Tadi kita kata satu ekor unta boleh bawa 500 kilo sekitar barang dagangan. Jadi yang dibawa bukannya sikit, dan yang mengikut kerana perjalanan jauh, maka kena pastikan perjalanan itu satu perjalanan yang berbaloi. Maksudnya apa? Barang dagangan yang dibawa banyak. Sebab tu nanti bila kita faham geografi keadaan, maka kita tahu bila kata pergi bawa barang dagangan, ni bukan cerita satu dua ekor unta. Dah tentu bilangan untanya banyak, dah tentu barang dagangannya banyak. Maksudnya bukan harta satu dua orang. Yang dibawa hampir seluruh penduduk Mekah punya barang dagangan. Oh, ni masuk, ni masuk, semua ada saham. Sebab tu ni nanti untuk kita faham kenapa nanti bila peperangan demi peperangan berlaku, bila nak ditahan kelompok ataupun sebahagian kelompok ketika mana Nabi dah masuk Madinah, Nabi nak tahan barang-barang dagangan yang dibawa Abu Sufyan. Orang Mekah risau. Sebab apa? Sebab semua barang dagangan mereka dibawa Abu Sufyan. Itu nanti kita cerita dalam Perang Badar dan sebagainya. Jadi ketika mana membawa barang dagangan yang cukup banyak dan sebagainya, yang ikut sekali siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka. Guide kita sebut tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Guide kita sebut apa dia? Guide kita sebut kalau ikut unta boleh bergerak 50 kilo meter, lepas tu dia kena berhenti. Jadi setiap 50 kilo dia akan berhenti. Maka di sini salah satu daripada tempat dia berhenti sebagaimana disebutkan oleh guide kita tadi. Tapi dalam kisah kalau kita baca dalam kitab sirah, bicara ketika mana Nabi dalam perjalanan, Nabi sampai di sini, dan tidak jauh daripada kawasan ni ada tempat yang disebut tempat tinggal seorang rahib namanya Bahira. Lalu kita baca dalam buku Buhaira, yang lebih tepat bacaannya Bahira. Maka Bahira seorang yang disebut berpegangan Nasrani, yang kita sebut ahli kitab, dan cukup mahir tentang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cukup mahir tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Sebab tu dalam Al-Quran sebut ahli kitab, mereka ni apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Mereka kenal Nabi lebih. Mereka kenal Nabi sebelum lagi Nabi datang. Mereka tahu segala sifat-sifat Nabi. Sehingga ketika mana Bahira lihat daripada jauh kafilah yang datang, disebut caravan maknanya. Dulu bukanlah, jangan fikir caravan macam orang pergi Europe tu. Kan? Caravan ni kenderaan dagangan lah. Maka dia lihat apa? Dia lihat ada awan memayungi. Itu tanda yang sudah ada bahawasanya yang mereka bawa bukan orang biasa-biasa. Dan Bahira dia tak ambil peduli orang. Maksudnya apa? Dia sibuk diri dia dengan ibadat. Sampai ketika bila dia sampai kat sini, Syahli Jum'ah ada satu ketika duduk kat sini dengan Habib Omar dan lain-lain masa cerita kisah ni. Cerita kemudian apa yang berlaku bila mereka berteduh di sini, maka kemudian pokok ni menaungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bahira tahu sudah tentu ada di kalangan mereka itu bahawasanya Nabi akhir zaman. Akhirnya Bahira panggil kafilah ni untuk pergi makan kat rumah dia, kat tempat dia. Setelah dipanggil semua, maka sebahagian tengok, Bahira tengok, macam tak cukup. Sebab apa? Sebab tanda kenabian itu tak ada pergi sekali. Awannya tidak, dan pokok tu masih lagi menaungi baginda Rasulullah SAW. Maka Bahira kata ada lagi yang tak datang. Siapa? Baginda Nabi SAW. Akhirnya dibawa Nabi SAW ke tempat Bahira. Dan kemudian Bahira tengok tanda-tanda kenabian dan tanya, siapa bapak dia? Abu Talib kata, aku bapak dia. Apa kata Bahira? Bahira kata, budak kecil ni mustahil ada bapak. Mustahil bapak dia masih hidup. Terkejut Abu Talib. Sebab apa? Macam mana pula boleh tahu? Datang jauh-jauh ni daripada Mekah. Bukannya ada WhatsApp pula update siapa datang, siapa datang. Tak ada. Maka
kemudian diberitahu bahawasanya dia bapa saudara. Adakah Abu Talib tipu tak? Biasa orang Arab memang bapa saudara pun dipanggil bapa juga. Ha. Maka kemudian apa yang berlaku? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahira bagi tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi nabi akhir zaman. Bahkan akan menjadi ikutan seluruh dunia. Maka dia kata apa? Jangan teruskan perjalanan ke Syam. Kerana Yahudi sedang tunggu je. Kalau Yahudi jumpa, sebab apa? Sebab Yahudi kenal. Yahudi kenal Nabi akhir zaman. Maka dia akan bunuh. Dia akan bunuh. Maka ketika itu Abu Talib bawa balik. Bawa balik ke kota Mekah Al-Mukarramah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebagaimana Ustaz Abu Jihad dah sebut tadi, hidupnya pokok ini untuk tanda kepada kita kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang ada taaluk dengan Nabi, dia akan hidup. Maka orang yang ada taaluk hatinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali hatinya akan hidup. Dan juga untuk kita ambil pengajaran di sini, kita hanya tanya diri kita, tak payah tanya orang lain. Apa yang kita tahu tentang Nabi sampai kita rasa nanti di akhirat kita dibanggakan oleh dia. Itu kita tanya pada diri kita sebagai satu insaf. Maksud insaf ni sebagai satu muhasabah diri kita. Kita dah sampai sini, mulianya pokok ini hidup sampai 1,000 tahun lebih kerana kemuliaannya bertemu dengan Nabi. Kita tak jumpa dengan Nabi, apa yang kita rasa kita menjadi kemuliaan kepada baginda Nabi? Apa yang kita rasa Nabi berbangga dengan diri kita? Sehingga kita rasa bila mana Nabi tengok, Nabi bangga dan Nabi sebut kita sebagai umat yang dibanggakan. Adakah dengan kita jumpa Nabi, kita tak jumpa Nabi? Adakah dengan sebanyak sembahyang kita, adakah banyak dengan khatam Quran kita? Tidak. Hanya semata-mata yang boleh bawa kita kepada dekat dengan Nabi adalah cinta kita pada Nabi. Maka para ulama sebut al-mahabbah yal ibadah. Mahabbah itu adalah ibadah yang paling tinggi. Kalau bukan kerana cinta, kita tak datang sini. Kalau bukan kerana cinta, kita tak susah-susah pergi Aqsa. Kalau bukan kerana cinta, kita tak pergi Madinah. Kalau bukan kerana cinta, kita tak pergi Mekah. Tetapi kerana cinta kita kepada Nabi, itu semua kita mampu lakukan. Dan sekarang ni kita tanya, apa lagi bukti-bukti cinta kita kepada Nabi? Yang tu bukan untuk kita buat sama-sama ataupun semua kita kena buat seragam. Setiap orang ada cara menzahirkan cintanya kepada Nabi dengan cara yang tersendiri. Tetapi cukuplah hari ini kita sampai sini untuk kita bayang dan renung seketika betapa jauh perjalanan yang telah dilalui oleh baginda Nabi. Daripada perjalanan yang cukup jauh, bukan naik kenderaan macam kita, sejuk, rasa nak berhenti pergi tandas, boleh pergi tandas, boleh minum kopi. Tetapi perjalanan Nabi daripada kecil telah susah. Untuk siapa? Untuk kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi ini salah satu daripada bukti kecintaan. Sebab tu nanti kalau kita ada kesempatan baca satu buku tajuknya Nihayatus Safa fi Mahabbatil Mustafa. Disebutkan apa? Kita dalam hidup kena belajar makna cinta dari seluruh alam. Tengok nanti di Mekah macam mana cinta batu pada Nabi. Tengok nanti di Madinah macam mana cinta pokok kurma pada Nabi. Tengok nanti di Madinah cinta bukit kepada Nabi. Semua mereka telah buktikan bagaimana mereka mencintai Nabi. Sekarang tanya diri kita, apa bukti kita mencintai Nabi? Adakah dengan diri kita yang akhlaknya sebagaimana Nabi? Ataupun akhlak kita sebagaimana yang tidak disukai oleh baginda Nabi SAW? Maka jangan sampai, kata para ulama, bahawasanya segala alam selain manusia, pokok, apa, gunung, batu, mereka cinta Nabi lebih daripada kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita duduk sini, terkenang kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang jauh, duduk berehat di sini. Cintanya pokok kepada Nabi sampai mereka menaungi, sampai pokok ni naung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita boleh naungi pada sudut Nabi? Jaga sunnah Nabi. Jaga nama Nabi, jaga akhlak macam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Macam mana kita nak jawab bila mana di akhirat nak jumpa Nabi sedangkan kita tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kita nak jawab bila kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Nabi kita tak kenal dengan segala sifat-sifat yang sepatutnya telah lama kita ketahui? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Jadi itu sekadar ringkas bicara tentang pokok yang penuh keberkatan ini. Kita cerita pula insan yang dia pernah jumpa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam.
Kita kena tahu dan kena percaya bahawasanya semua seluruh alam merindui Nabi SAW. Nanti kalau kita baca dalam buku sirah, kita akan lihat bagaimana Qaswa. Qaswa, bila Qaswa ni apa? Qaswa ni unta yang Nabi tunggang masa hijrah. Bila Nabi wafat, dia tak tahu nak buat apa. Akhirnya dia duduk seorang-seorang, meninggal. Mati. Kerana apa? Kerana hilang punca bila Nabi tak ada. Kerana diri dia ditunggangi Nabi. Bagaimana ada Nabi SAW ada, saya lupa, Ya'fur tu, keledai ataupun satu lagi binatang tunggangan Nabi. Yang Ya'fur ni. Ya'fur apa? Keledai ke kuda? Tak ingat dah, bagol tu. Bagol. Ha. Dul-dul bagol. Dul-dul kan? Dul-dul bagol, Ya'fur kuda, keledai. Yang mana ketika mana kewafatan Nabi, maka dia masuk terjun dalam perigi. Kerana apa? Kerana tidak tahan menanggung rindu Nabi dah tak ada. Itu binatang yang tidak ada akal. Maka bagaimana orang yang telah Allah muliakan kerana ada akal? Hanya biar Nabi tu macam tu. Ajib. Habis tu nanti dekat akhirat nak harap siapa? Nak lalu titian sirat yang disebut belah tujuh. Nak minum. Kita nanti nak tawaf. Kita baca doa pusingan keempat ataupun kelima. Pusingan kelima. Allahumma sqina bika'si nabika sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagi kami minum daripada telaga Nabi-Mu. Daripada tangan Nabi-Mu. Kita harap tu. Tapi persoalannya, kita tahu tak tangan siapa yang kita nak harapkan minum tu? Kalau itu tidak ada dalam kamus kehidupan kita, maka ini masanya untuk kita belajar kenal Rasulullah SAW. Para ulama sebut, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak sebut. Maka tanya diri kita, banyak mana kita selawat pada Nabi dalam hidup? Sehari berapa kali selawat? Ataupun kita tengok urusan dunia kita yang lebih banyak. Pekerjaan kita, kita punya niaga kita, kita punya kebun kita, kita punya sawit kita. Sedangkan semua benda tu kita boleh lakukan sambil kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ulang saya sebut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Bihaqi. Bihaqi. Sayyidina. Sayyidina. Muhammadin. Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa bihaqi. Wa bihaqi. Hadihi. Hadihi. Asyajarah. Asyajarah. Al-Mubarakah. Al-Mubarakah. Ija'al. Ija'al. Ziyaratana. Ziyaratana. Ila hadzal makan. Ila hadzal makan. Khalisatan. Khalisatan. Liwajhikal karim. Liwajhikal karim. Wattiba'an. Wattiba'an. Lihabibika. Lihabibika. Sayyidina. Sayyidina. Muhammadin. Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa nastaudi'ukum. Wa nastaudi'ukum. Shahadata. Shahadata. Alla ilaha illallah. Alla ilaha illallah. Wa anna. Wa anna. Sayyidana. Sayyidana. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ishhad lana. Ishhad lana. Biha. Biha. Indallah. Indallah. Yawma la. Yawma la. Yanfa'u. Yanfa'u. Malun. Malun. Wala banun. Wala banun. Illa. Illa. Man atallah. Man atallah. Biqalbin salim. Biqalbin salim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.